Halo sobat koboy, ketemu lagi sama gua nih. Gimana kabar lu semua? Semoga sehat walafiat ya. Katanya cinta tak mengenal umur, tapi jika satu pasangan memiliki perbedaan umur yang terlalu jauh, selalu ada seletingan kurang sedap di telinga yang terdengar. Terlebih jika perbedaan umur yang terlalu jauh ini disertai dengan satu atau dua faktor lain yang menjadikannya semakin kontroversial. Ya, itulah yang terjadi pada para tokoh berikut. Pasangan mereka memiliki usia yang jauh lebih muda atau bahkan jauh lebih tua. Jaraknya mencapai 20 tahun dan diwarnai skandal pula. Tak heran kalau penyatuan cinta mereka mengundang reaksi keras dari publik. Mulai dari Charlie Chaplin, Kaisar Huangzhong dari dinasti Tang, sampai Emmanuel Macron. Berikut ini kita tampilkan para tokoh dengan pernikahan paling kontroversial. Let's check this out. Nah, sebelum menonton video ini, jangan lupa subscribe channel kita, di-share juga ke akun sosial media lainnya, seperti Instagram, TikTok, dan Facebook. 1. Charlie Chaplin. Komedian legendaris dari era film bisu, Charlie Chaplin memiliki sejarah panjang dengan wanita dan semuanya diwarnai skandal. Istri pertamanya adalah artis remaja Mildred Harris yang terpaksa ia nikahi karena mengaku hamil. Setelah bercerai dari Mildred, Charlie menikah Halita Gray yang berusia 16 tahun. Pernikahan tersebut hanya bertahan beberapa tahun dan berakhir dengan konflik yang menjadi buah bibir. Setelah berpisah dari istri ketiganya, Paulette Goddard, Chaplin menikah dengan Ona O'Neill yang berusia 18 tahun. Saat itu usianya sudah 53 tahun. Pernikahan terakhir ini diakui Charlie di buku biografinya sebagai cinta yang sempurna. Namun, penyatuan itu membuat publik semakin gencar menuding dirinya sebagai predator gadis-gadis muda. Pasalnya, Charlie memang suka berhubungan dengan gadis-gadis remaja. Bahkan 3 dari 4 istrinya bisa dibilang di bawah umur. Wah, terbaik emang. Harus kita contoh nih. 2. Misil dari Sila. Beberapa catatan sejarah Korea menyebutkan Misil sebagai salah satu wanita paling kuat di kerajaan Sila. Kekuasaannya bertahan hingga 3 generasi Raja Sila. Misil adalah saudara ibu Suri Sado dan istri dari Sejong, seorang Pungwul Jo atau pemimpin dari pasukan elit kerajaan. Misil mencoba meningkatkan pengaruhnya di dalam istana lewat hubungannya dengan para pejabat penting. Perempuan ini menjadi simpanan Jenderal Silwon dan selir 3 raja yang memimpin secara berurutan, yaitu Jing Hing, Jin Zi, dan Jim Yong. Meskipun tidak disebutkan berapa usia Misil saat menjadi selir, bisa diperkirakan umurnya belasan tahun lebih tua daripada suami terakhirnya. Herannya, suami dan kekasih Misil, Sejong dan Solwon masih menjadi pendukung nomor satunya. Bahkan setelah dirinya menjadi simpanan raja, kedua pria itu bahkan membantunya untuk menurunkan Jin Zi karena tidak menepati janji untuk menjadikannya ratu. Hingga kini, kisah hidup Misil masih menjadi perbincangan para sejarawan dan khalayak karena begitu tak biasa bahkan untuk ukuran zaman modern. 3. Emmanuel Macron. Presiden termuda Prancis yaitu Emmanuel Macron menikahi istrinya Brigitte pada tahun 2007. Kemunculan pertama keduanya sebagai pasangan presiden dan ibu negara tak pelak membuat publik heran. Pasalnya, dua sejoli ini beda usia hingga 24 tahun. Meskipun saat ini terlihat mesra dan bahagia, awal hubungan keduanya menciptakan skandal dan dianggap aib bagi kedua keluarga. Macron menikahi pujaannya itu di usia 30 tahun, saat itu Brigitte sudah berusia 54 tahun. Mereka bertemu saat usia Macron 15 tahun, karena Brigitte adalah guru di sekolahnya yang ada di Amiens. Saat itu, Brigitte juga sudah memiliki suami. Hubungan keduanya membuat keluarga Macron dan Brigitte malu. Hubungan mereka dianggap melanggar norma susila oleh banyak pihak. Tak sedikit yang mengirim surat kaleng atau meludahi pintu rumah. Orang tua Macron sempat berusaha memisahkan keduanya dengan mengirim sang putra sekolah di Paris. Namun pasangan ini tetap kukuh dan tetap menjalin cinta meskipun tidak disetujui oleh semua orang. Biarin, kualat dia. 4. Woody Allen dan Sun Yi Previn. Pernikahan sutradara, aktor dan produser Woody Allen dengan Sun Yi Previn selalu dipandang sebagai skandal. Bahkan sampai saat ini, Woody yang 35 tahun lebih tua menikahi Sun Yi setelah hubungan gelap mereka terungkap. Sumber permasalahan di sini adalah fakta bahwa Sun Yi adalah anak angkat Mia Farrow, kekasih Woody saat itu. Woody menempatkan diri sebagai sosok ayah dan kabarkan menjalin hubungan fisik dengan gadis itu saat usianya masih sangat belia. Hubungan yang ganjil tersebut menjadi sorotan publik dan membuat keduanya dicerca, terutama ketika tuduhan pelecehan terhadap Dylan, anak angkat Woody yang lain dilemparkan kepadanya. 5. Donald Trump dan Melania Trump. Melania Knauss bertemu dengan Donald Trump ketika menghadiri pesta perayaan Fashion Week kota New York di Kit Kat Club, Times Square pada September 1958. Seperti diketahui, Melania yang pada waktu itu berusia 28 tahun dan terpaut 24 tahun dengan Trump adalah seorang model. Mereka kemudian berkencan untuk pertama kalinya di klub malam Greenwich Village, Mumbai.
Ketika romansa mereka berkembang, Melanie dan Trump dikabarkan beberapa kali putus, pas setelah 5 tahun menjalin hubungan asmara. Pada bulan April 2004, 2 minggu setelah akhir musim pertama acara hit Trump The Apprentice, Donald melamar Melanie dengan cincin berlian senilai $1.5 juta. Mereka menandatangani perjanjian pernikah dan mendukung kesuksesan Trump sebagai tokoh TV. Pernikahan mereka berlangsung pada 22 Januari 2005 di Palm Beach. Ya, nah itu tadi adalah deretan tokoh yang kontroversial karena menikah dengan pasangannya yang terpaut jarak usia sangat jauh. Namanya juga udah cinta ya, Sobat Koboy, jangankan perbedaan umur, apapun pasti dia lakuin demi bisa bersatu. Anjay, betul apa betul? Haha. Oke Sobat Koboy, semoga info yang gue kasih bermanfaat buat lu semua ya. Tetap setia di channel kita biar gak ketinggalan info-info up to date dan menarik lainnya. See you in the next video Sobat Koboy, bye!